Selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 32 besar Singapura Open 2023 di hari kedua. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 32 besar, sesi kedua, Singapura Open 2023, hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2023. Di sektor ganda putra, pasangan Jepang, Akira Koga dan Taichi Saito, menang rubber game, 21-18, 14-21 dan 21-18, atas pasangan ganda India, Satwik Sairaj dan Chirag Shetty. Skor 2-1, Akira Koga dan Taichi Saito dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sektor tunggal putri, Yvonne Li dari Jerman, kalah 2 game langsung, 8-21 dan 20-22, oleh tunggal putri Jepang, Natsuki Nidaira. Skor 0-2, Natsuki Nidaira dari Jepang, melangkah ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Selanjutnya, tunggal putri Amerika, Iris Wang, kalah 2 game langsung, 15-21 dan 13-21, oleh He Bingjiao dari China. Skor 0-2, He Bingjiao dari China, melangkah ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sektor ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti, menang rubber game, 15-21, 21-19 dan 21-15, atas wakil Singapura, Jin Yu Jia dan Wong Jia Ying Crystal. Skor 2-1, Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Ramadanti dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sektor ganda campuran, pasangan Indonesia, Rehan Naufal dan Lisa Ayu, tersingkir, usai kalah rubber game, 21-15, 18-21 dan 14-21, oleh pasangan Malaysia, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi. Skor 1-2, Go Sun Huat dan Lai Sefon Jemi dari Malaysia, melangkah ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sektor ganda putra, pasangan Indonesia, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan, menang rubber game, 12-21, 21-18 dan 21-19, atas ganda putra Denmark, Kim Astrup dan Anders Rasmussen. Skor 2-1, Pramudia Kusumawardana dan Yeremia Rambitan dari Indonesia, melaju ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sektor ganda putri Indonesia, pasangan Meilisa Trias Puspitasari dan Rahel Ross, kalah 2 game langsung, 14-21 dan 13-21, oleh ganda putri China, Zhang Suxian dan Zheng Yu. Skor 0-2, Zhang Suxian dan Zheng Yu dari China, melangkah ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sektor tunggal putra, Li Sifeng dari China, menang rubber game, 21-16, 19-21 dan 21-14, atas tunggal putra Malaysia, Cheam Jun Wei. Skor 2-1, Li Sifeng dari China, melangkah ke babak 16 besar, Singapura Open 2023. Di sesi kedua ini, maka, dua wakil Indonesia, lolos ke babak 16 besar dan dua wakil lagi gugur di babak 32 besar. Demikian update mengenai hasil pertandingan hari kedua, babak 32 besar, Singapura Open 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum.